Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ikhtiar kita berhari raya kurban dengan protokol kesehatan COVID-19. Ingat, sebelum berangkat sholat id, kenakan masker dan bawa sajadah dari rumah. Ikuti protokol yang diatur oleh panitia sholat id sebelum masuk area sholat. Atur jarak antar syaf minimal 1 meter atau ikuti tanda syaf yang telah disediakan. Segera pulang ke rumah setelah khutbah singkat selesai, hindari berkerumun, kontak fisik, dan salam-salaman. Buat panitia pemotongan kurban, ingat selalu pakai masker, face shield, dan apron pelindung baju. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemotongan dengan sabun atau hand sanitizer. Kenakan sarung tangan karet agar daging kurban tetap terjaga bersih dan higienis. Hindari berkerumun dan tetap jaga jarak aman. Untuk pembagian daging kurban, kemas daging kurban di wadah yang bersih dan tertutup rapi. Atur pembagiannya melalui perwakilan yayasan atau badan amal terdekat, atau bagikan secara langsung ke penerima dari rumah ke rumah, guna menghindari keramaian atau kerumunan massa. Insya Allah, nyaman berkurban, aman pelaksanaan. Amanah kurban jamaah tetap terjaga.